Terus ini juga. Ini juga. Nah ini. Udah keluar akarnya juga. Tinggal dipendam nanti. Yo, what's up guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Abis Bacindul Vlog. Taram. Oke, jadi di kesempatan video kali ini ya guys ya, teman-teman banyak yang request review tamannya. Oke, ini aku akan mereview tamannya ya guys ya, karena udah lama kita nggak mereview tamannya, karena udah lama kita nggak mengupgrade tamannya. Oke ya guys ya, jadi saya ingin mendesain tamannya sealami mungkin ya guys ya, serindang mungkin, sesejuk mungkin. Oke, dimulai dari pojok sini ya guys ya. Nah, pojok sini ini tamannya. Nah, berhubung ini udah sore, udah jam 5, aku tutup tokonya ya guys ya, aku fokus ke siram-siram tadi ya. Nah oke, jadi wow, desainnya benar-benar indah dan minimalis ya guys ya. Jadi taman ini, nah ini sirih gading ini bisa jumbo seperti kuping gajah, besar guys ya, seret. Tak rambankan ke atas biar di atas itu full bunga-bunga menjalar itu guys ya. Tak bikin sebagus mungkin ya bosku ya. Oke, terus ini ada apa iki jenenge iki? Sansevieria kuping gajah. Nah, terus ini ada tanaman palem. Sudah lama aku enggak bersih-bersih juga ya guys ya. Jadi sing elek-elek itu disortasi gitu loh bos. Ini palem ya guys ya, ini palem itu ya, palem tupai, palem putri maaf, bukan palem tupai. Nah terus ini bunga, ini adalah bunga kamboja Bali warna merah darah. Nah, terus ini bonsai kelapa. Terus ini anting putri. Nah ini pucuk merahnya ya, pucuk merahnya udah melebihi pagar mbak. Pucuk merahnya udah melebihi pagar. Sebenarnya ini sama ini kan kurang imbang ya guys ya, ini harus dipangkas sebenarnya. Tapi wis biarlah, nanti biar menyatu dengan sendirinya ya guys ya. Biar gendut dan biar menyatu dengan sendirinya. Wis toh, lama-lama ntar lah tembok-tembok sendiri ya guys. Nah ini aku waktu menikah apa itu namanya, baru nanam ini udah lama usianya, ini 3 tahun ini guys ya. Dikunda ganti, dipindah-pindah, dipotong-potong, jadi ben gak dhuwur ngono bos. Iki cemara perintis, mantap. Nah terus ini apa itu namanya, ketepeng. Nah ini juga ketepeng, mantap ketepeng ya. Itu seret-seret itu pucuk merah ya kan. Terus itu kesana, aku mau merombak kesana guys, mau tak perbarui, tak jadikan tanaman sing bagus gitu loh guys. Tak rombak, tak benerin, tak dandanin. Terus yang ini hasil taman. Nah tamannya ini tak kasih tanaman. Ikannya ini ikan nila ya guys ya, tak kasih ikan nila. Kena digawe goreng-gorengan ya guys, kena digawe tonton-tontonan. Terus ini untuk tamannya ini, wow, tamannya benar-benar kelihatan sowet cuk ya guys ya. Apalagi disupport dengan kamera yang sangat bagus ini, jen, mantap jiwa. Ini anting putri lah, kalau ada yang warna hijau ini harus, dipangkas ini. Nah yang warna hijau ini harus dipangkas, karena ini anting putri sambungan ya guys. Nah ini pemangkasan anting putri, kita pangkas jadi biar nggak warna hijau. Terus ini nanti bibitnya bisa ditanamin lagi loh guys, ini bibitnya guys. Bibitnya bisa dibuat bonsai lagi guys. Ini adalah beringin dolar. Nah ini beringin dolar. Ini ada Cleopatra di sini guys nih. Ada Cleopatra itu ini loh guys, Cleopatra. Mantap jiwa.
ini bagus. Jadi dicari yang terlalu merambat kepanjangan, guys. Karena mempengaruhi nilai estetisnya, guys. Ini sudah berakar, ini, guys. Tidak apa-apa, yang berakar biarlah berakar. Yang penting kita nggak melalui, nggak melewati batas yang merusui tanggulan liane ya, guys. Ini jelek ini. Bisa menanamnya, tinggal dipendam gitu. Terus ini juga, ini juga, nah ini udah keluar akarnya juga, tinggal dipendam nanti. Mana lagi ya ini, guys? Wes, tinggal ditanam-tanam, nanti kita punya bonsai banyak nanti, guys. Ini terlalu ke samping. Oke, guys, ini juga terlalu makan tanaman saat tetangga, guys. Wow, sip. Kan gini kan kelihatan bersih, kelihatan padang ya, bosku ya. Nah, oke. Itu juga kelihatan padang semua. Saatnya kita mau bersih-bersih yang bagian ini ya, bosku ya. Jadi ya. Taman nan indah, nan seger, hijaunya hijau bikin mata subur ya, bosku ya. Enggak ini. Teguh ireng iki akeh kanggo nih, bos. Oke, tingkepan. Oke, pitan-pitan, guys. Apik. Teguh. Ini teguh merah. Bisa dibuat awar-awar nek wong Jawa mulak ngerti, guys. Guys, kita mau buat ini aja, guys. Kita perbaruan taman. Jadi saya titik di dandani, guys. Kita jam buris, guys, masalah itu. Jadi aku titik orang pengen gonta ganti, guys. Ganti tangan nih. Yes, seperti itu, guys. Oke, ya, Lur ya. Ini juga mau tak rombak ya, guys ya, karena ini bibitannya wis akeh. Berhubung ini bibitnya udah banyak. Mau tak kalau tanaman ini bagusnya itu di itu, guys, tebing-tebing, guys. Jadi ini aku bibit ke tempatnya Mas Adi, guys. Berhubung bibitnya udah banyak, jadinya mau tak musnahkan yang ini. Nah, ganti tanaman baru lagi, guys. Ini ganti tanaman baru lagi, guys. Ya, aku mau pembersihan dulu, mau ganti tanaman yang baru-baru lagi. Oke, tetap semangat ya, Lur. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.